Dia sekaya pergi mana-mana bagi ucapan sokong Anwar, sokong Pakatan Rakyat, dan jangan sokong Anwar dapat sana-sana. Bagi tahu tertentu, bagi tahu bekas tentu, kerana harta kontrak senjata dibeli untungkan bapa orang pegawai tentera askar baik sekarang ataupun yang pencet tak ada perlu dia. Dia ada, saya bawa dan jumpa buku dan sekarang ada sini dari masjid ke jenderal bintang tiga dan tinggal dah dah ambil jenderal ni. Ini kopra dulu ke sekolah. Jadi macam mana kita? Dan alasan dia apa? Baru-baru ini yang saya sebutnya Ketua Wanita UMNO Malaysia, Ketua Wanita UMNO Selangor dapat 200 ekor tanah daripada Selangor, UMNO bagi dulu. Kemudian jumpa Dato' Najib. Dato' Najib dia bagi korang RM500. Tapi kepada Ketua Wanita UMNO Selangor dia bagi berapa? 160 juta ringgit. Uang siapa? Uang lembaga tabung angkatan tentera Boston. Ini bukan tentera ini kat tengah semua. Dapat berapa? Apa tak kenal lagi? Engkau dah sudah kena mati. Lanjut
ampun dari Allah Ta'ala. Dan thumma istaqamu. Mesti yakin. Allah bagi kita pengalaman. Uji kita. InsyaAllah. Menang kita. Kita buat sebaik mungkin untuk rakyat kita main di bawah. InsyaAllah. Baru boleh. Kalau tidak, sama saja. Sudah ingat Datuk Seri Nadi faham orang susah? Sudah ada tahu cerita orang? Sebab itu kita kata depan uji kita. Ada hikmah. Allah ni atur satu. Ada letak kita, masuk dia. Boleh letak kita, jumpa jenderal besar. Ada, kita percaya. Asalkan, Rabbul Allah, thumma istaqam. Yakin dengan Allah, dan istiqamah dia berdoa. Jadi soal hati ini kita bertegaklah. Dia nak duduk kita ada program lebih baik. Tapi hak satu hak kena yakin dia pun. Kita kena yakin kita ni hamba Allah. Kita kena tahu ni amanah yang kita bertanggungjawab akhirnya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok dalam Quran walaupun lupa di mana. Dia tengah satu dua tiga empat lima enam, tapi yang selalunya man amana billah wal yaumil akhir. Aku ini yang kita guna. Kalau kita yakin dengan Allah, percaya akhirat, kita tak ditipu. Tipu dia ada, boleh. Tapi depan akhirat, kamu raja masuk dalam Allah. Mau di dunia, boleh curi hal itu ya. Tetapi ada depan di jawab akhir. Itu jawab akhir. Jadi kalau nak kita janji satu-satu itu, bagi Allah walaupun penting. Tak sebegitu penting. Kalau penting apa? Angkat orang yang tak curi harta kaya. Jaga amanah yang menyelam harta kaya. Siapa kata kelantar miskin? Kita bagi 500 orang itu. Orang tak bagi ke kerajaan lagi. Sebab tak suka untuk Muli Aziz. Tak suka dengan Pak. Itu soal hak orang sendiri. Kayak pilih. Kena tiru. Yang kedua, kalau kita perintah desa hak 5% tu naik 20%. Ayah tak perlu banyak kira-kira. Ini nak marah ke kadang lantang tak buat. Takat dia beli anak. Dia dah bersetuk 20 bilion dia buat apa? Ya, Amor pergi ke wangit apa tahu, apa tahu. Sebab dia takut nak Amor. Sebab apa tahu, dia tak tahu. Jadi sebab itu kita kena usaha yang mula-mula, bukan yang mula-mula. Yang mula-mula itu masa depan kamu. Pendidikan kamu, dia batal PTPTN, benda-benda. Benda apa? Benda PTPTN itu 6 bilion. Nak kerja Mara, nak kerja UKN, 6 bilion ringgit. Setahun, saya tahu. Apa siapa kerja? Sikit, tak, memang banyak. Siapa kita benda? Hasil minyak 80 bilion. Hasil kelapa sawit 20 bilion. Belanja piti-piti yang terima batal. Supaya tak payah hutang 6 bilion. Bekrah. Najib ni dikuat belanja kira-kira dari Rasulullah ni. Usah. Belanja cikgu. Aku boleh. Jadi sekian dulu saya dah sampai katakan ini dulu. Sabar kita dengan cuaca lagi begini. Kalau baik sebut tapi tak ada Ikhmadas ya. Tapi saya bersati lah kerana jeli pun cuaca. Mari dulu. Jadi pasir putih ni masih dengan orang dari negeri ni. Dia tengok saya. Ini keadaan dia tak tanding sini. Tapi kita dalam bukan cakap sahabat. Kita kena pastikan calon PAS, calon keadilan itu tidak dibentuk. Tapi kita kena pastikan calon PAS. Bukan cakap menang semua kursi dan menang dengan majoriti juga kuat supaya dia tawan ke tempat mencekal, kita tawan Putrajaya bawa perubahan insyaAllah. Jadi sekali ini saya ucap terima kasih. Dan saya ada kesempatan bagi penghormatan Inno J.
jenderal yang paling tertinggi yang pernah bagi sokongan kepada Pakatan Laut. Ya jenderal tidak benar. Saya tak benar. Jenderal tidak tak benar. Dua bintang, ya. Saya dua bintang, dua kali masuk penjara. Jadi jenderal, masya Allah. Jadi jenderal Abdul Hafiz, seperti kita tahu, dia pergi dengan memanaskan bagi penjelasan. Jadi kita tunggu, dengar. Dia bukan orang politik. Nah ini saya nak beritahu, dia bukan orang politik. Saya ingat, dia masuk pernah datang wilayah, dia tak mau. Dia tak mau tanya wilayah lain, tapi dia bawa orang masuk. Tak mau politik, tak mau masuk politik parti, tapi lagi, coba pada dalam dia. Buat kerja, tak mau jadi calon, tu nak apa dia? Apa dia nak projek? Apa dia? Apa tak mau dia? Dia nak apa dia? Dia nak buat ikhlas, nak bantu kata-kata supaya kita boleh bangga dan bela nasib. Sebab tu apa berlalu pun depan ayat, apa tapi itu. Lalu kita hormat manusia umat yang ikhlas yang bantu untuk angkat mata-mata dan mendapat rahmat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.